السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim kita, semoga Allah berkahi, dan kita masih di bab jual beli, materi ketiga, masalah hukum khiyar. Betul ya? Baik. Hukum khiyar atau hukum memilih dalam jual beli. Khiyar disyariatkan di dalam jual beli dalam beberapa masalah berikut ini. Jadi khiyar itu artinya masih ada pilihan, lanjutin transaksi atau tidak. Itu namanya khiyar. Di dalam transaksi Islam ada namanya hukum khiyar. Misal yang pertama, selama pembeli dan atau ini khiyar yang dibolehkan, selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi sebelum keduanya berpisah, maka masing-masing dari keduanya berhak untuk khiyar atau memilih antara melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in katama wa kadzaba muhikat barakatu bay'ihimā. Dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiyar atau memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terbuka, transparan dalam produk ini, begini lamanya, pernah terjadi ini dan seterusnya, maka jual beli keduanya akan diberkahi. Kalau diberkahi maknanya penjual akan dapat uang berkah cukup untuk kebutuhannya, bahkan bisa berkembang harta tersebut dengan izin Allah. Kalau pembeli, berkah produk yang dia pakai atau yang dia beli, maka akan bertahan lama dengan dia. Sedangkan jika keduanya menutup-nutupi atau berdusta, maka dihilangkan keberkahan jual beli keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3459 dan juga Imam Bukhari meriwayatkan, atau ini sahih dikategorikan hadis sahih oleh Al-Hakim, dan sahih Bukhari juga atau Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 2079 dan Imam Muslim 1532. Hadis ini menjelaskan tentang adanya hukum khiyar. Karena ada kalimat Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyar. Dua orang transaksi masih boleh membatalkan atau melanjutkan selama mereka belum berpisah. Kalau riwayat di lapangan kita, teman-teman sekalian, selama kita masih dalam toko seseorang dan kita masih nawar-menawar, maka berarti masih boleh batalkan atau teruskan. Tapi kalau sudah bayar dan dibawa pulang, maka berarti hukum khiyar sudah tidak ada. Ya, hukum khiyarnya sudah tidak ada. Ada satu keadaan di mana ulama mengatakan masih bisa masuk dalam bab khiyar, bila mana seseorang itu pas dia beli barangnya karena tokonya besar, seperti kita beli elektronik misalnya. Ada beberapa toko memang dia enggak tes. Misal kita beli rice cooker, kita beli kulkas, dia enggak coba. Tapi dia beli garansi. Dia kasih garansi, dia beri garansi. Kalau pulang ke rumah dites selama 3 hari, kalau rusak bisa dikembalikan. Misal contoh. Kalau ada akad itu, masih ada sebagian ulama yang membolehkan khiyar di sini karena masih ada kesepakatan lain. Tapi kalau tidak ada, enggak boleh. Makanya teman-teman, beli baju cek, beli barang apapun cek, karena kalau sudah keluar, apalagi ditulis besar-besar di tokonya, barang yang sudah keluar tidak boleh dikembalikan lagi dengan alasan apapun, maka ini salah kita sendiri. Kalau kita keluar kemudian tidak memeriksa dan mengecek, nanti kan kita jelaskan ada beberapa transaksi yang tidak boleh, diantaranya mulamasah. Mulamasah itu asal pegang aja, oh ya sudah bagus, selesai. Tidak ngecek, ini bahaya sekali. Berarti risiko kita harus tanggung. Pernah terjadi teman-teman sekalian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat seseorang bawa kuda, kudanya bagus sekali, tinggi, besar, sehat kuda itu. Maka Umar bin Khattab bertanya sama orang itu, berapa kau jual kudamu? Dia bilang sekian. Lalu Umar bin Khattab cek kuda itu, bagus nih, bayar, transaksi jadi. Pas Umar jalan naik kuda itu, orang itu juga jalan, belum berpisah jauh, tapi sudah terpisah ya, sudah jalan si penjual dan Umar juga sudah jalan, tiba-tiba kudanya pincang. Umar turun dari kuda, panggil kembali orang itu, sini fulan, ini kuda mau pincang, ambil kembali.
Kata orang itu, ya Amir Mu'minin, saya sudah jual, Anda sudah cek. Kalau setelah itu pincangkah, matikah, bukan tanggungan saya. Kata Umar, tidak bisa. Baru aja bertransaksi. Maka dengan keadilannya, Umar bin Khattab itu raja ya. Dia bisa ambil secara paksa, tapi iman mengalahkan ego seseorang. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau gitu kita cari hakim tengah-tengah kita. Siapa yang menghakiminya? Maka pada saat itu lewatlah Syuraih. Syuraih ini dikenal dengan seorang yang sangat adil. Orang yang hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat lihat Nabi dengan mata kepala, maka dikategorikan tabi'in. Andai saja dia sempat lihat Nabi, dia menjadi sahabat. Dan dia seorang yang sangat adil, sampai 60 tahun menjadi hakim. Ya. Di 5 khalifah, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, dan Yazid. Ini selama ini 60 tahun dia jadi hakim karena adilnya, enggak diganti-ganti. Lewat Syuraih, kata Umar, Syuraih jadi hakim. Dan ini kisah awal mula Syuraih juga ditunjuk jadi hakim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, Syuraih jadi hakim. Kata orang itu, Syuraih, saya mau. Orang ini soleh, terkenal. Maka datanglah Syuraih, sini Syuraih, hakimi di antara kami. Kata Syuraih, baik, ada apa Amir Mu'minin? Dia bilang, tadi saya beli kuda, saya sudah cek. Saya kasih uang terakhir, jadi begitu jalan beberapa langkah, pincang. Saya mau kembalikan. Ditanya penjualnya, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, tadi Amir Mu'minin sudah cek semua. Kenapa harus dikembalikan? Setelah berpisah, bukan lagi tanggung jawab saya, sudah hak dia. Maka Syuraih mengucapkan kalimat yang sebagian ulama jadikan sebagai landasan hukum. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kalau Anda mau uang Anda kembali, maka kembalikanlah kuda itu juga seperti waktu Anda ambil. Bagaimana keadaannya begitu Anda kembalikan? Bisa uang kembali? Enggak bisa, ya sudah. Maka Umar pun sudah faham. Artinya, risiko setelah berpisah ditanggung oleh masing-masing. Gitu kan? Maka ini perlu digaris bawah itu tentang masalah produk tadi. Dan di sini juga pelajaran teman-teman sekarang, wajibnya jujur. Ya, apa adanya. Kita mau jual mobil, mau jual motor, pernah tabrakan? Dia tanya, pernah tabrakan enggak? Pernah. Enggak apa-apa, jelaskan, pernah tabrakan. Di bagian depan, terus saya masukkan bengkel. Silakan dicek. Silakan cek. Enggak apa-apa. Kan sudah mulus kembali. Silakan ditanya. Enggak usah bohong, jangan bilang, "Oh, enggak pernah tabrakan." Padahal sudah 13 kali tabrakan ini. Sudah sering jatuh, sudah sering segala macam. Jujur. Kata Nabi SAW, kalau keduanya jujur, diberkahi. Berkah maknanya cukup ya. Minuman ini diberkahi. Kalau Allah SWT berkahi, kita minum segelas cukup. Selalu cukup, itu namanya berkah. Orang gaji cuma 1 juta, 2 juta, bisa hidupin istri, anaknya 3. Anaknya 3, mertuanya numpang, cukup, berkah. Ada orang 50 juta per bulan gajinya, tidak cukup-cukup. Ya, karena tidak ada keberkahan. Kata Nabi SAW, makanan yang diberkahi kalau untuk 2 orang cukup untuk 3. Kalau 3 orang cukup untuk 4. Untuk 4 orang cukup untuk 5. Pasti lebih. Itu namanya berkah. Maka diberkahi transaksinya. Berarti orang yang terima uang berkah. Ya, para ulama salafus salih dulu menggambarkan uang berkah itu selalu dia memperbanyak diri atau menjadi banyak dengan sendirinya. Kadang-kadang kita cuma terima uang 500 ribu. Tapi subhanallah, karena dari rezeki halal, maka dia bisa berkembang sendiri uang itu. Tiba-tiba kita transaksi ini dapat keuntungan. Jadi banyak, jadi modal yang bagus. Selama itu uang haram sebanyak apapun akan habis, dan akhirnya orangnya hanya mengatakan, kok bisa habis ya? Begitu uang haram. Kalau hasil curian, walaupun banyak, tetap aja gak ada gunanya. Dan luar biasa, bukan cuma cepat habis, tidak ada berkahnya. Jadi kalau makan jadi penyakit, kalau beli baju juga gak baik, dan segala-galanya. Akhirnya kacau rumah tangganya, akhirnya jadi penyakitan dan segala macam hal yang sudah kita tahu. Di sini juga ada larangan tidak boleh menutup-nutupi selain dusta. Gak boleh tutup-tutupin, gitu kan? Sengaja mengganti merek, sengaja memutarbalikkan kalau itu punya dia padahal bukan punya dia. Nanti kita jelaskan ada jenis transaksi yang boleh dan tidak boleh. Yang tidak boleh itu diantaranya tidak boleh menutup-nutupi itu. Ya. Apa adanya. Insya Allah teman-teman, kalau kita jujur, di sini sudah janjikan Nabi SAW, Allah beli, orang akan beli. Rumah ini kenapa kamu mau jual? Rumah ini sunyi, komplek ini sunyi. Saya kurang suka kalau sunyi. Apa adanya? Ya. Oh, di sini airnya agak sulit jalan. Jadi saya mau cari rumah yang lebih baik. Tapi ada solusi, misalnya bisa hubungin ini dan itu untuk mengunjungi. Saya juga mau pindah. Oh, sekolah anak saya jauh, maka saya harus pindah. Saya mau tugas di luar kota, gitu kan? Dan tidak usah bohong. Oh, saya kan punya rumah 10. Maka ini saya mau jual. Padahal tidak ada, rumahnya setengah aja belum tentu ada. Ya.
cuma satu-satunya rumah itu. Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh ini, harus transparan. Insya Allah itu akan datangkan berkah. Yang kita kejar kualitas, kuantitasnya ikut. Siapa yang ikuti, siapa yang cari kualitasnya, kuantitasnya ikut. Dan siapa yang mencari kuantitas, kualitasnya nggak mungkin ikut. Mirip dengan masalah urusan dunia dan akhirat. Siapa yang kejar akhirat, dunianya ikut. Siapa yang kejar dunia, akhiratnya luput. Yang sudah begitu. Yang kedua, transaksi khiyar yang bisa atau sering terjadi, jika salah seorang atau salah satu dari dua orang yang melakukan jual beli mensyaratkan hingga waktu tertentu untuk khiyar, kemudian keduanya menyetujuinya, maka keduanya berhak untuk khiyar atau asyart, mengikuti syarat, hingga waktu tersebut berakhir, kemudian melanjutkan jual beli berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim wajib menepati persyaratan yang telah disepakati oleh mereka. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 3594 dan Hakim 2157. Misalnya saya mau jual rumah, ada pembeli. Udah cocok nih dua-duanya, cocok harga, cocok lokasi. Dia juga cocok bentuk rumahnya segala macam. Tapi dia bilang, saya minta waktu untuk memikirkan 3 hari, seminggu. Ya. Mirip juga tadi dengan pemilik rumah. Dia mengatakan misalnya, saya mau jual rumah ini tapi dengan syarat ya. Saya masih harus tinggalin selama sebulan dulu. Rumah ini boleh, silakan transaksi anggap jadi. Tapi saya minta syarat manfaatnya, saya memakai rumah ini sebulan. Karena harus prepare, mengeluarkan barang-barang segala macam. Nah kalau dua-duanya setuju, khiyar itu terjadi. Ya. Nah, itu boleh saja orang mengambil manfaat tadi. Sama juga tadi ini contoh yang saya bilang, kalau orang beli barang lalu dikasih garansi. Seminggu silahkan cek, kalau tidak cocok boleh dipulangkan. Misal, kalau misal begitu dan sepakat dua-duanya, nggak ada kepaksaan, keterpaksaan sini maka nggak ada masalah. Yang ketiga, jika salah satu dari dua orang yang memperlakukan atau melakukan jual beli menipu yang lainnya dengan tipuan yang sangat keji hingga tipuan itu mencapai sepertiganya atau lebih dengan menjual barang yang berat timbangan hanya 10 kilo tapi disebutkan 15 kilo atau 20 kilo. Maka pembeli boleh membatalkan jual belinya atau mengambilnya dengan hanya membayar sesuai dengan jumlah timbangan yang diketahuinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seorang pembeli yang ditipu karena kelemahan akalnya, man bayata faqul la khilabah. Orang yang mengajakmu bertransaksi, maka katakan kepadanya tidak ada penipuan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2117. Ya. Jadi ini seseorang bisa saja ya melakukan poin ini. Kalau misal kita beli beras 10 kilo, kita sudah bayar nih 200 ribu misalnya. Pulang ke rumah kita punya timbangan, kita timbang 9 kilo, bukan 10 kilo. Ya, ternyata di dalamnya itu mungkin di bagian bawah beras ada ditumpukin apa sehingga akhirnya jadi berat, atau kadang-kadang juga ada yang curang tuh, dibasahi. Air kan punya bobot. Maka di bagian bawah karung biasanya dibasahin sehingga agak berat kalau ditimbang. Kalau misalnya pakai timbangan, cuma kan umumnya orang sudah ditulis 10 kilo, 25 kilo gitu ya. Tapi kalau terjadi kita beli 10 kilo misalnya beras, atau kita beli buah-buahan, kita beli misalnya anggur 5 kilo sudah ditaruh di wadah, ternyata kita timbang kurang dari itu, ternyata cuma 3 kilo, ini kita punya hak di sini, kita boleh kembali lalu kita cuma membayar yang ada saja 3 kilo saja, atau kita membatalkannya. Kapan saja terjadi penipuan di dalam jual beli, maka orang yang ditipu berhak mengembalikan barangnya, dia boleh batalin kepada pelakunya dengan mengambil kekurangannya atau membatalkan jual belinya. Jadi misalnya kalau tadi 5 kilo anggur ternyata cuma 3, dia punya hak untuk tetap melanjutkan transaksi khiarnya, tapi si penjual harus tambah 2 kilo lagi atau dia batalkan. Yang keempat, jika penjual merahasiakan suatu cacat pada barang yang dijualnya dengan memperlihatkan barang yang baik serta menyembunyikan barang yang jelek, atau menampakkan barang yang masih utuh dan menyembunyikan barang yang sudah rusak, atau mengumpulkan air susu kambing pada ambingnya atau kantong kelenjar susu supaya dianggap subur air susunya, maka pembeli berhak untuk khiyar antara membatalkan jual belinya atau melanjutkannya. Paham gak ini? Jadi kalau ada pembeli merahasiakan, misal Bapak Ibu mau beli baju, dilihatkanlah satu baju. Nih contohnya bajunya, gitu kan? Kita mau beli satu lusin nih atau satu kodi 20 buah, 20 lembar.
Jadi kalau seseorang membeli baju, dicek-cek aja semua. Itu lebih sunnah ya. Cek satu persatu, enggak apa-apa. Kalau kecuali dia kasih syarat, kalau ada cacat boleh dikembalikan, oke. Kita beli misalnya buat siswa kita di sekolah, banyak, santri. 100, 200, 1000 baju. Contohnya satu nih, begini, semuanya begini, semua begini. Baik, tulis akad dari awal. Kalau ada di antara baju ini tidak sesuai bagaimana? Oh, kembalikan, baik, selesai. Orang muslim dengan syaratnya. Tapi kalau enggak ada, kita harus cek satu persatu. Karena kalau tidak risiko kita tanggung, enggak bisa lagi kita kembalikan. Kalau ada penjual, dia bilang, enggak kok, semuanya saya jamin. Bagus. Dan kalau ada apa-apa, silakan kembalikan. Ternyata kita cek ada apa-apa, dia enggak mau terima. Nah, itu kita punya hak khiyar. Itu yang pertama. Kadang-kadang juga orang begitu jual buah-buahan, ya. Dia pajang yang bagus, tapi dia ambilin orang yang tidak bagus. Makanya kalau kita bisa pilih sendiri, pilih sendiri. Supaya aman. Amankan diri kita, amankan juga si penjual itu, ya. Kita milih sekian banyak. Karena kadang-kadang dia main masukin saja. Kalau dia mau laku barangnya. Maka ini kalau ada penjual sengaja menyembunyikan yang jelek, cuma lihatkan yang baik, boleh pembelinya meneruskan transaksi, tapi menuntut haknya dia ditukar barangnya dengan yang baru, atau dia membatalkan. Atau juga di sini dikatakan menampakkan barang yang utuh, full, bagus, tertutup rapi, ternyata ada di antara barang lain terbuka. Ini kadang-kadang kalau orang beli parte ya, kalau orang itu sengaja menyembunyikan yang rusaknya, dan dia mengatakan dia jamin, saya akan jamin kalau ada apa-apa tukar, maka enggak ada masalah. Ya. Dia harus kembalikan. Kalau dia tidak terima, maka berarti pembeli punya hak khiyar. Begitu juga susu kambing, di embingnya. Jadi biasanya orang penjual-penjual kambing atau sapi apa ya, pada masa menyusui, biasanya orang kalau mau cari induk sapi atau induk kambing supaya punya keturunan banyak, biasanya dilihat suburnya dari kantong susunya. Jadi kalau kantong susunya membesar, itu berarti subur biasanya. Berarti dia punya anak banyak yang menyusui. Karena kan itu tergantung subhanallah, kuasa Allah. Biasanya air susu sesuai dengan jumlahnya anak. Makin anak itu kuat minum susu, jumlahnya banyak, maka makin banyak juga. Nah biasanya orang dari situ. Nah ada orang curang. Dia susu kambing hari ini terisi di kantong, dia gak perah. Dia biarin aja. Besok kan ada lagi. Lusa ada lagi. Tapi ini sudah hasil 3 hari, bukan 1 hari itu. Dia niat menipu supaya orang lihat, oh ini subur, dibelilah. Padahal sebenarnya kantong itu kalau kita peras susunya sudah rusak, karena sudah ada yang bercampur dengan yang 3 hari yang lalu. Itu yang dimaksud tadi di sini. Itu semua tidak boleh kalau ada yang menipu, ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la tusarrul ibila walal ghanam faman ibta'aha fahuwa bi khairin nadharain ba'da an yahlubaha insya amsaka wa insya raddaha wa sa'an min tamar. Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing di dalam ambingnya. Jadi kalau hari itu memang hari itu diperah, besok-besok lagi. Karena kalau dibiarin nampung nanti merusak. Karena kalau ada susu baru rusak nanti itu. Barang siapa yang membelinya, membeli kambing dan dia terasa dia tertipu, nanti setelah dia tiba di rumah, dia pernah mau minum, susunya busuk. Berarti ini susu dari kemarin tercampur dengan susu rusak. Barang siapa yang membelinya, maka dia berhak untuk khiyar di antara dua hal, melanjutkan jual beli atau membatalkan. Setelah dia memerah air susunya, dia juga enggak boleh tebak-tebak. Dia perah dulu, bau enggak susunya? Karena susu kalau dari kemarin itu bau walaupun di embingnya, ya. Itu walaupun di embingnya. Jika dia berkenan, maka dia dapat menahannya. Bisa juga dia tetap transaksi, dan jika dia berkenan, maka dia dapat pula mengembalikannya. Dan ditambah dengan satu sak kurma. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2148, Imam Muslim 1515. Kalau ada orang sudah terlanjur beli kambing, kambing itu kantong embingnya berisi susu banyak. Tapi begitu dia lihat, kayaknya dia curiga nih. Kalau dia sudah mencoba, dia memerah susu itu, dia punya hak khiyar. Dia boleh lanjutkan atau tidak. Tapi kalau dia tidak mau lanjutkan, maka dia dianjurkan memberikan bayar satu sak kurma. Satu sak kurma itu seperti satu dua telapak tangan besar lah, ya. Karena dia batalin transaksi, dia bayar dengan itu. Tapi uang dia tetap kembali. Di sini dikatakan jika dia berkenan, maka dia boleh. Kalau dia tidak mau kambing itu, dia boleh kembalikan, tapi ditambah dengan satu sak kurma. Yang kelima,
Jika ditemukan suatu cacat pada barang yang dapat mengurangi nilainya yang tidak diketahui oleh pembelinya sehingga dia ridho menerimanya ketika proses tawar-menawar, maka pembelinya berhak untuk khiyar antara melanjutkan jual belinya atau membatalkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yahilu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fi aibin illa bayyanahu lah. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat kecuali setelah ia menjelaskan kepadanya. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan lafaz ini riwayat Ibnu Majah nomor 2246 dengan sanad hasan. Jadi kita tidak boleh sama sekali menyembunyikan aib barang. Sampaikan apa adanya. Ini pernah tabrakan, ini pernah rusak, ini pernah begini, ya. Apa kelebihannya barang ini? Kelebihannya ini. Ada kekurangannya enggak? Ya, kekurangannya mungkin ini. Enggak ada masalah. Kita jelaskan, enggak usah khawatir. Allah SWT akan menakdirkan transaksi jual beli bagi orang jujur. Ini juga mirip dengan kasus expire, ya. Makanya teman-teman, kalau belanja apa-apa lihat expire-nya. Kalau misalnya kita tidak tahu, karena dia masih dipajang, buru-buru beli susu, beli segala macam, langsung kita masukin, langsung pulang. Kita tahunya ini expire-nya masih lama. Ternyata tiba di rumah cek, ini sudah expire. Besok sudah rusak nih. Kita punya hak khiyar kembali. Kenapa dipajang nih? Sudah jelas-jelas expire. Orang bisa tahu susu bubuk misalnya dipakai paling tidak seminggu, sebulan. Kenapa kok ini cuma satu hari, besok rusak? Nggak mungkin. Atau sudah terlanjur expire, udah nggak boleh. Nggak boleh lagi dijual ini. Jangan takut rugi teman-teman sekalian. Ya, jangan digampang-gampangkan, oh nggak apa-apa lah, ini masih bisa kok. Biasanya kalau expire 2 minggu lagi masih bisa dipakai. Kalau enggak, kalau orang itu sakit. Ya. Bahkan ada teman-teman sekalian bab membunuh itu bisa masuk. Ya, bukan cuma sekedar ambil pisau tusuk badan orang, tapi menjadi penyebab orang mati membunuh namanya. Kita memberikan makanan rusak sehingga dia mati, keracunan, kita membunuh itu namanya. Saya pernah kasih contoh itu, ya. Seorang suami bisa membunuh istrinya kalau dia dapat, walaupun dia tidak niat itu. Teman-teman di sini misalnya istrinya bilang, ini atap bocor nih. Kan salah satu hak istri perlindungan. Sekarang kalau rumahnya bocor, airnya masuk. Kalau air masuk bisa kena listrik. Atau misalnya colokan listrik kebuka, kabel-kabel listriknya kelihatan semua. Nah sekarang kabel-kabel listrik ini kelihatan, berarti berbahaya ini. Bagaimana sekarang? Solusinya apa? Karena dia bilang sama istri suaminya, tolong, ini bahaya. Kalau saya lagi habis ngepel segala macam, habis cuci, nggak sengaja basah, pegang strom, saya bisa mati nih. Oh iya, gampang-gampang. Suaminya gampang-gampangin aja. 3 hari kemudian istrinya lagi ngepel, jatuh kepleset, kena air tersebut atau kena listrik, mati kesetrum. Memang secara hukum mungkin, pemerintah atau hukum manusia, ini mungkin tidak melanggar. Karena istrinya mati kesetrum sendiri. Tapi secara hukum agama, suaminya dapat dosa di sini. Dia seperti mendapatkan dosa membunuh istrinya. Kan itu tanggung jawab dia, kenapa dia tunda? Kan tidak boleh. Sama kasus, supaya adil, perempuan juga harus saya hukum. Ya. Maksudnya di sini tanda kutip, berikan penjelasan hukum. Kalau misalnya perempuan lagi ngepel, basah-basah lantainya, istrinya pergi kerja. Ya, kemudian suaminya lupa handphone. Dia rupanya istri ini lagi basah-basahin lantai dengan sabun pel. Biasanya kan licin tuh. Terus temannya telepon. Dia terima telepon, lagi ngobrol, ini lagi basah-basah. Kan bisa terima telepon sebentar. Tapi sekarang dia angkat telepon misalnya dari temannya, suaminya buru-buru buka pintu, jalan kepleset, kebentur kepalanya, mati. Ini enggak tanggung jawab dia. Dan semua yang berhubungan dengan masalah itu. Makanya ini bahaya sekali, apalagi kalau jual-jual makanan-makanan, hati-hati, expire, bisa membuat orang sakit, mati. Ini kita dapat dosanya. Ya. Juga sabda Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 101. Yang terakhir, yang keenam, jika penjual dan pembeli berselisih dengan harga atau sifat barang dagangan, maka masing-masing dari keduanya hendaklah bersumpah. Kemudian keduanya berhak untuk khiyar antara melanjutkan jual beli ataupun membatalkannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat, idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani was-sil'atu qa'imatun wa la bayyinata li ahadihima tahalafa. Jika penjual dan pembeli berselisih sedangkan barangnya ada serta tidak ditemukan bukti bagi salah satu dari keduanya, hendaklah keduanya bersumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3511, Tirmidzi 1270, An-Nasai 4648, Ibnu Majah 2486 dengan lafaz yang berbeda-beda.
Artinya jika penjual dan pembeli berselisih, sedangkan barang ada di depan mereka serta tidak ditemukan bukti bagi salah satu dari keduanya, hendaklah keduanya bersumpah. Ya, misal contoh, tadi kita ambil 3 barang, jumlahnya 3 susu misalnya, 3 susu kental. Ternyata pada saat tiba di kasir, kita lagi ngobrol sama seseorang atau kasir lagi rame, pas mau bayar cuma ada 2 susunya. Pas kita cek di kresek cuma 2. Ini mana satu lagi? Saya tadi, oh cuma 2. Jadi berselisih di situ. Antara 2 dengan 3 misalnya jumlahnya. Maka di sini masing-masing bersumpah. Demi Allah tadi memang 3. Yang satu mengatakan demi Allah 2. Dan setelah itu, ya, dua-duanya punya hak untuk khiyar. Khiyar dalam arti kata dibatalin udah transaksinya. Ya, atau melanjutkannya, gitu kan? Itu salah satu contoh. Contoh yang lain, ada riwayat lain juga menjelaskan, kalau seandainya keduanya berselisih, ya, maka hak ada pada pemilik barang. Hak ada pada pemilik barang. Misalnya, pemilik toko mengatakan, memang tadi cuma 2. Penjual mengatakan 3. Maka haknya pemilik barang. Haknya pemilik barang. Gitu kan? Salah satu hal yang baik di supermarket kita, di beberapa tempat saya masuk, itu kalau dia terima uang dari konsumen, 100 ribu dia bilang, Pak, Bu, uangnya 100 ribu ya, diperlihatkan. Itu bagus itu. Itu transaksi syar'i sebenarnya. Jadi supaya tidak ada lagi dusta. Sekarang kalau tiba-tiba dia kasih nih, kita langsung ambil masukkan di kasir. Dia kira uangnya 100 ribu, mungkin cuma 50 ribu dia kasih kita. Ya. Apalagi kalau di uang di mesin kasir kita banyak duit, kita nggak tahu lah, udah nggak ingat. Dia bilang, kok kita dia belanja 30 ribu. Menurut kita 50 ribu kembali 20 ribu. Menurut dia tidak. Dia 100 ribu kembali 70 ribu. Maka ini kadang-kadang sering terjadi karena tidak disebutkan nilai transaksi uang itu. Makanya disebutin itu sangat bagus. Disebutin itu sangat bagus. Ya. Selanjutnya materi keempat, macam-macam jual beli yang dilarang. Ya. Ini tidak boleh berarti transaksi yang tidak boleh semuanya. Rasulullah SAW telah melarang beberapa macam jual beli karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara batil, dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan di antara orang-orang Islam. Di antaranya yang pertama, ini tidak boleh, jangan dilakukan jual beli suatu barang yang belum diterima. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membeli barang kemudian ia menjualnya kembali sebelum menerima dari penjualnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza ishtaraita syai'an fala tabi'u hatta taqbidah." Jika kamu membeli satu barang, maka jangan kamu menjualnya kembali sehingga kamu menerimanya terlebih dahulu. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 14892 dan juga At-Tabarani. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bahwasanya tidak bolehnya seseorang muslim ya menjual barang yang belum diterima. Jadi misal kita jual sama orang nih, terus kemudian dia tanya, misalnya dia mau beli baju atau dia mau beli kosmetika atau dia mau beli apalah makanan misalnya, kita bilang baik silakan dibayar, dia bayar misalnya 100 ribu, kita bilang baik saya akan kirimkan barang itu, tapi kita pesan dari tempat kita beli, lalu kita mengatakan tolong kirim ke alamat ini ya langsung ke dia, ini nggak boleh. Karena kita harus lihat dulu fisik, kita kan yang beli sama orang ini, bukan dia yang beli ke sana. Dia beli dari kita. Maka barang harus tiba dulu ke kita ini. Sudah terima, baru kita kirim ke dia. Masalah telat segala macam itu resiko. Islam melarang itu, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sampai dia kirim dari pabrik misalnya langsung ke orang itu, kita cuma tahu terima duit. Kalau ada cacatnya gimana? Komplain ke kita. Kita bicara sama ini, barang enggak ada di tangan kita nih, barang sama orang ini. Dia cuma cerita. Oh, ada speakernya ini rusak, ini begini. Kita enggak lihat barang sekarang sama dia. Kita sampaikan ke pabrik, itu ada gini-gini. Belum tentu, pabrik juga bisa nolak. Kan jadi panjang. Karena produk kita nggak pernah lihat. Tapi kalau produk sudah kita terima, kita cek fisik sudah selesai, baru kita kirim kepada pembeli kita, aman. Ada apa-apa kita cek, memang kita sudah cek. Ya. Seperti itulah. Juga sabda Rasulullah SAW, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiyah." Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan menjualnya kembali sehingga ia menerimanya terlebih dahulu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2126. Ya. Jadi tidak boleh transaksi langsung sementara belum kita miliki barang itu atau belum sampai ke tangan kita.
Ya, ini termasuk ada larangan hadis yang kedua tentang masalah makanan, karena makanan sensitif, bisa rusak, bisa beda dengan foto. Ya, banyak orang begitu, transaksi beda dengan foto kan. Saya berapa kali masuk restoran, saya duduk sama istri saya, kemudian saya lihat makanan yang kita, ini kayaknya bagus nih gambarnya. Begitu datang, gambarnya besar, datangnya kecil. Saya pernah tanya, mas, kenapa gak seperti gambar? Oh itu kan foto pak. Loh ini menipu, gak boleh. Gambar begitu ya begitu juga hasilnya. Gak boleh. Ya, makanya jangan direkayasa. Sedikit ada niat menipu jadi haram nih, gak boleh. Harus apa adanya. Gitu kan? Makanya ini juga perlu digarisbawahi. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, aku tidak memperkirakan sesuatu kecuali yang semisal dengannya. Maksudnya mirip dengan itulah. Artinya aku harus hati-hati sekali. Kalau aku membeli sesuatu, aku pastikan sudah lihat, sudah cek, baru aku jual lagi. Imam Surabi dalam Islam ini lebih untuk keamanan. Ya, sehingga tidak ada, tadi kan dikatakan, dikhawatirkan transaksi ini mengandung unsur penipuan, akhirnya memunculkan perselisihan dan kedengkian di antara muslimin. Ini bahaya sekali. Dan kebanyakan subhanallah, tempat-tempat transaksi yang seperti ini, enggak jelas, bisa buat nota palsu, apalah jual barang walaupun sudah mau expire, ini enggak bertahan lama. Yang kerja profesional, kuasa Allah, biar orang kafir Allah berkahi. Allah kasih dia, bisa bertahan lama, berkembang perusahaannya, karena kejujuran. Itu penting sekali. Ya. Makanya Nabi SAW menjaga kejujuran itu, dapat julukan Al-Amin gara-gara itu. Orang beli barang Nabi SAW, setelah beli, disuka di pasar Ukaz, waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Masih umur 21 tahun. Orang ini bayar, langsung dia bilang, Muhammad saya mau tawaf dulu ya. Baik, kata Nabi SAW. Dia pergi tawaf. Dari tawaf dia pulang ke kampungnya, lupa dia. Tinggalkan Mekah, 3 hari baru ingat. Lalu dia buru-buru kembali. Kayaknya saya beli barang kemarin di Mekah. Dia kembali ke pasar, Nabi SAW masih sama posisinya. Bajunya sama, nungguin barangnya dia. 3 hari. Kata orang itu, hai Muhammad, apa kau tunggu dari 3 hari? Dia bilang, iya, kamu kan amanahkan barangnya. Gara-gara itu keluar julukan Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Jaga barang orang 3 hari. Kita orangnya masih di depan, masih bisa disembunyi. Ini ketinggalan luar biasa. Ya. Jarang sekali kita temukan ada barang kita ketinggalan terus masih ada. Saya berapa kali ada barang gitu, ada beli handphone, ada headset, lupa. Sebentar lupa di kamar mandi, balik lagi, sudah tidak ada. Pakai barang haram, gimana caranya? La haula wala quwata illa billah. Baik, selanjutnya yang kedua, transaksi yang tidak boleh. Jadi tadi barang yang pertama harus di... Hah? Harus di apa dulu? Hidup gak ini? Terima dulu. Siang-siang belajar fikih memang begitu resikonya. Ya? Harus lebih ekstra faham. Yang kedua, jual beli barang yang sudah dibeli oleh muslim yang lain. Sudah putus transaksi. Gak boleh. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membeli suatu barang yang telah dibeli saudaranya sama muslim. Misalnya, saudaranya membeli satu barang dengan harga 5 dirham. Lalu seorang muslim berkata kepada penjualnya, kembalikan aja uang orang itu. Kembalikan uang itu kepada pemiliknya. Nasti, niscaya aku akan beli barang darimu seharga 6 dirham. Karena dia suka. Temannya sudah tanjur beli 50 ribu barang itu, baju. Tapi tinggal satu. Dia datang ke pemilik toko, udah. Batalin aja tuh. Nanti saya bayar 60 ribu. Itu gak boleh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Tidak boleh sebagian antara kalian membeli barang yang dibeli oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 2165, Imam Muslim 1412. Jelas ini? Jelas, ini gak boleh. Nah, kecuali, sama juga ya, ulama bilang ini masuk dalamnya, kalau orang itu masih negosiasi. Masuk dalam bai' ini, misalnya, dia lagi pegang baju, ini berapa? 50 ribu, bisa gak 40 ribu? Lagi negosiasi. Gak boleh kita ambil, tunggu. Dia jadi, ya sudah haknya dia, rezekinya dia. Dia gak jadi baru kita transaksi. Jelas ya? Gak boleh sama sekali. Apalagi kalau dasarnya orang itu juga, sama juga maksudnya orang bilang itu titip. Titipin saya ya. Ya. Saya titip barang ini, saya kembali setelah sholat misalnya. Dia kembali ke toko itu ternyata sudah dijual. Kenapa? Oh tadi ada pembeli datang. Enggak, kalau akadnya tadi, saya simpankan saya, sehabis sholat datangnya, iya. Kalau penjual mengatakan iya, akad. Enggak boleh dijual itu. Sampai waktu yang sudah disepakati. Kalau enggak, ini masuk semua dalam masalah haram. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, jual beli sesuatu dengan sistem najash. Najash ini, atau di situ ada terjemahan John Trott, ya.
Najasy menurut bahasa ada putnot nomor 1315 melepaskan binatang buruan dari kandangnya dengan maksud untuk diburu, dan menurut syariat ialah menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tanpa bermaksud membelinya, melainkan supaya para penawar tertarik dan menawarnya dengan harga lebih tinggi. Ini biasanya di tempat lelang-lelang ya. Sekarang ada rumah mau dilelang, harganya 100 juta. Ini dia sudah taruh 4 orang, orangnya dia pojok sana, pojok sini. Begitu buka harga, rumah saya mau lelang, harga 100 juta. Enggak ada orang yang ngomong nih, ada pembeli-pembeli lain sebenarnya. Orangnya dia pertama, 150 juta. Padahal dia bukan pembeli ini, hanya untuk menarik supaya orang beli. Kalau ada yang nawar 175, temannya lagi bayar 200 juta. Supaya ya orang beli dengan harga mahal, padahal sudah untung. Nah ini enggak boleh direkayasa. Lelang barang boleh, tetapi tidak boleh kalau rekayasa, itu namanya transaksi najasy. Dikatakan jual beli sesuatu dengan najasy tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menawar barang tanpa bermaksud membelinya. Tujuannya hanyalah supaya para penawar yang lain mengikutinya untuk menawar tinggi sehingga mereka tertipu untuk membelinya. Sebagaimana tidak diperbolehkan juga seorang muslim berkata kepada pembeli yang hendak membeli satu barang, barang ini dibelinya dengan harga sekian, dengan maksud supaya pembeli tertipu. Baik hal itu dilakukannya karena bersekongkol dengan sahabatnya atau tidak. Jadi misalnya seseorang, na'udzubillah, punya toko, baju. Dia selalu siapkan ada satu pegawai atau temannya dia. Setiap ada orang masuk transaksi baju, ini bagus nih, gini-gini negosiasi, diskon kok cuma 20%, 30% ya, oh nggak bisa, ini belum kembali modal lah segala macam gitu. Terus tiba-tiba ada temannya datang, dia teman dia, tapi seakan-akan pembeli masuk ke toko itu. Ah, kenapa? Ini barang, oh bagus ya, 20%, udah kalau orang ini nggak jadi saya yang beli deh. Padahal ini temannya pemilik toko, bohong, supaya orang itu jadi beli. Maka kan dia pikir, ini tinggal satu ya. Maka oke deh, tidak apa-apa saya beli. Nah ini ada unsur penipuan. Innamal a'malu binniyat. Masuk dalam istilah najasy juga ini. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah SAW anin najasy. Rasulullah SAW melarang transaksi najasy. Ya. Ini riwayat Bukhari nomor 2142. Keempat, jual beli barang yang diharamkan dan barang najis. Ini enggak boleh. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang diharamkan, barang najis, serta barang yang membawa kepada sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak diperbolehkan jual beli minuman keras, daging babi, lukisan maksudnya manusia atau hewan ya, bangkai ya, kecuali dari air, karena air dihalalkan, ikan, cumi segala macam boleh kalau dari air, kalau darat udara nggak boleh, patung dan juga anggur kepada seseorang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah harrama al-bay' al-khamra wal-maytata wal-khinziri wal-asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, daging babi dan berhala. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2236, Imam Muslim 1581. Juga sabda Nabi SAW yang berbunyi, La'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat para perupa atau pelukis. Ya. Diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5347. Saya jelaskan dulu hadis ini. Hadis yang pertama, Allah mengharamkan transaksi khamar. Khamar semua yang bisa memabukkan, baik cairan ataupun serbuk. Ya. Jadi jangan selalu difahami khamar itu harus minuman cair, beralkohol, tidak. Makanya narkotika, ganja, obat-obat terlarang semua ini masuk dalam levelnya khamar. Ya, khamar semuanya ini enggak boleh. Maka apapun yang berhubungan dengan khamar itu enggak boleh. Ya, baik itu kita menjual langsung dan kita juga konsumsi, atau kita jual tapi tanpa konsumsi. Karena ada orang begitu, dia jual di supermarket minuman keras. Dia bilang, saya cuma jual kok, orang titip, saya enggak minum. Tetap aja sama. Pokoknya jual haram atau dia menjadi penyebab barang haram itu tersebar. Ini juga tidak boleh. Itu khamar. Kemudian maita, bangkai. Tadi sudah saya jelaskan, kalau bangkai hewan darat tidak dibolehkan kecuali belalang ya. Belalang saja yang boleh. Selain belalang tidak boleh. Kata Nabi SAW dihalalkan buat kalian dua bangkai, belalang dan hewan air. Ya. Kalau yang lain tidak boleh. Walaupun kambing, ayam dasarnya halal, tapi jadi bangkai jadi haram. Kalau itu darat, begitu juga dengan burung, sebagian jenis burung halal. Merpati misalnya. Ya itu
Tapi tetap tidak boleh kalau jadi bangkai. Cuman kalau di air boleh. Hewan air semuanya boleh. Kata Nabi SAW tentang air, suci airnya dan halal bangkainya. Kalau ikut hidup di air. Kemudian dikatakan khinzir, daging babi. Dan semua yang berhubungan dengan masalah babi itu. Baik dagingnya, baik kulitnya. Jadi enggak boleh sama sekali. Karena di sebagian wilayah itu yang banyak babinya. Dan babi ini kebanyakan juga tidak semua orang makan ya. Maka mereka, ataupun karena banyak orang makan di wilayah itu, maka mereka perbanyak sesuatu dari babi itu. Termasuk mereka jadikan bulunya itu sebagai sisir, sikat gigi. Ya, saya pernah lihat cuplikan itu banyak sekali rupanya dibuat dari situ. Ya, itu bahaya sekali. Itu tidak dibolehkan. Atau dibuat kulitnya sepatu, ya, sandal dan seterusnya, ini nggak boleh. Tas, ini semua haram. Pokoknya babi itu semuanya. Ya. Namanya pun kalau bukan karena kita boleh sebutkan, kita nggak akan sebutkan. Nah, iya betul. Karena hewan satu-satunya yang disebutkan namanya babi. Haram Allah sebutkan. Lahmul khinzir. Yang lain umumnya Allah sebutkan sifatnya. Misal hewan bertaring. Sifatnya berarti ular, harimau masuk dalamnya. Tapi babi disebutkan secara khusus. Ya. Dan tidak boleh sama sekali makan babi. Apapun alasannya. Dan apapun yang berhubungan dengannya. Termasuk juga tulang-tulangnya banyak dihancurin jadikan sebagai serbuk kosmetika atau lemaknya dijadikan sebagai gelatin ya, obat yang buat kenyal-kenyal biasanya ya. Maka itu harus hati-hati. Makanya umat Islam wajar itu kalau harus mengharuskan label halal ya. Itu semua itu adalah hal yang baik. Kemudian asnam berhala, patung-patung semua tidak boleh dijual ya. Kalau berbentuk manusia, hewan atau mungkin kadang-kadang ilustrasi, ilusi-ilusi orang, malaikat, laki-laki yang sayapnya ada, itu kan? Nah itu semua patung-patung tidak boleh sama sekali. Kalau sesuatu yang dipahat dari batu, tapi mungkin bentuk pohon, tidak ada masalah. Yang penting jangan manusia, hewan ataupun masuk ke masalah malaikat yang dianggap malaikat lah atau jin, ya, itu tidak boleh. Baik itu bentuk patung ataupun lukisan yang bentuk sama dengan itu. Karena hadis setelahnya menjelaskan. Nabi SAW melaknat, Allah melaknat pelukis. Pelukis ini maksudnya melukis makhluk manusia ataupun hewan-hewan. Kalau dia melukis bangunan, arsitek misalnya, pemandangan tapi tidak ada hewan, tidak ada manusia, cuman laut, langit, awan, segala macam, itu tidak ada masalah. Buah-buahan misalnya, biasa orang pasang di meja makan, maka itu tidak ada masalah. Ya. Tulisan-tulisan, itu semua tidak ada masalah. Yang penting tidak ada mengandung unsur-unsur yang haram dalam agama. Tapi selain daripada ini tidak boleh. Ya. Dan ini hati-hati. Bagi teman-teman memang yang hobinya di sini, apalagi mengatasnamakan seni. Ya. Seni dalam Islam ada. Tapi seni yang dibolehkan saja. Karena memang dalam Islam ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Seperti makanan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Pergaulan, pendapatan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sama dengan masalah ini. Ya. Jadi seni dalam Islam ada yang dibolehkan seperti orang seni bela diri, keterampilan perang, kita sudah jelaskan di bab jihad pada pertemuan sebelumnya, itu enggak ada masalah. Ya, hal-hal yang bermanfaat, cerdas cermat, hafalan Quran, ya mungkin. Tapi kalau yang lain ini tidak bolehkan, terutama kalau tadi membuat patung-patung itu ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang membuat rupa ini, patung misalnya, maka Allah akan menyuruh dia memberikan nyawa nanti di akhirat, datangkan patung itu dan dia tidak akan bisa. Lalu Allah akan berikan nyawa, kemudian menyiksanya di neraka. Jadi untuk apa? Teman-teman yang bangun-bangun rumah, hati-hati. Ya kadang-kadang kita taruh di kolam ikan, atau di kolam renang ada air mancur tapi gambar ikan. Ya, contoh, atau mungkin di kolam ikan ada kayak angsa, ada. Nah, itu semua itu tidak usah, tidak perlu. Ya. Tidak usah ditaruh itu, karena itu ada larangannya. Juga sabda Rasulullah SAW, man habasal inaba ayyam al-kitafi hatta yabi'aha min yahudiyan, min yahudi au nasrani au mimman yattakhiduha khamra faqad taqahhama an-nara ala basira. Barang siapa yang menahan anggur pada saat musim panen sehingga dia bisa menjualnya kepada Yahudi atau Nasrani atau orang yang akan menjadikannya sebagai minuman khamar, maka dia telah menceburkan dirinya ke neraka secara terang-terangan. Ya maksudnya sini Yahudi Nasrani jelas-jelas dia gunakan untuk khamar. Tentu kalau kita punya supermarket, kita jual anggur, buah masih fresh, ada Yahudi Nasrani beli enggak ada masalah. Tapi ada orang punya perkebunan anggur.
Baru datanglah satu pabrik khamar mengatakan, saya mau beli semua anggurmu ini, berapa ton pun saya beli, nggak ada masalah. Tapi memang buat khamar, nggak boleh kita jual. Nah sudah tahu, walaupun dasarnya anggur halal, tapi dipakai haram nggak boleh. Ya, sama teman-teman, mohon maaf saya kasih contoh lain. Kalau jual televisi misalnya, televisi kan umum, orang bisa pakai, baik bisa tidak baik, kan itu. Orang bisa pasang di masjid, bisa di rumah mungkin untuk pendidikan, belajar Quran, mungkin tonton ceramah di YouTube, kan banyak hal, banyak manfaatnya gitu ya. Tapi ada juga yang tidak baik, misalnya datang satu diskotik bilang, kita punya toko elektronik, saya mau beli TV ini, saya punya diskotik besar, saya butuh 10 unit. Tahu itu akan dipakai putar perempuan yang tidak benar, nari-nari segala macam, gak boleh kita jual. Kalau kita sudah tahu, tapi kalau kita tidak tahu berbeda hukumnya. Makanya teman-teman kalau ada orang beli, gak usah tanya, kamu untuk apa? Karena kalau dia jawab nanti, keluar hukum lain. Ya. Jadi kalau orang beli ya sudah, gitu kan. Itu sensitif sekali. Ya. Maka hati-hati ini teman-teman sekalian ya. Kemudian selanjutnya, contoh nomor 5 transaksi jual beli yang dilarang. Jual beli tadi yang dilarang yang keempat, tidak boleh menjual yang haram ataupun yang najis ya. Yang kelima, jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan. Jadi diperbolehkan bagi seorang muslim melakukan jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, sehingga tidak diperbolehkan menjual ikan yang ada dalam kolam. Belum jelas airnya agak butek atau airnya cerah tapi ikannya kelihatan. Tuh ikan itu saya jual. Temannya bilang, iya saya beli. Padahal ikan ini belum dikeluarkan. Mungkin ikan itu boneka. Mungkin bukan asli. Mungkin banyak yang terjadi. Jadi Islam mau ini barangnya, ini harganya, dicek, ini uangnya, selesai. Gitu loh, clear semua. Enggak ada sedikit pun ada sedikit manipulasi, udah enggak boleh transaksi. Udah haram. Karena Islam cuma mau yang halal. Sehingga tidak diperbolehkan menjual ikan yang ada dalam kolam. Menjual, tadi saya sudah kasih contoh ya. Ya, jual ikan dalam kolam seperti itu. Juga ada kadang-kadang orang memancing, kemudian dia beli ikan dari kolam, dia harus bayar, misalnya dia harus bayar 30 ribu. Dia dapat ikan berapapun, maka tidak ada masalah. Bisa kecil, bisa besar. Ini kan ada qararnya. Bisa saja ikan yang dapat kecil, harganya cuma 10 ribu. Atau dia bisa dapat ikan besar, harganya 70 ribu. Ini ada qarar, ngundi nasib. Atau bisa dia tidak dapat. Mungkin ikan yang ditaruh cuma 10 ekor, yang mancing 100 orang. Banyak bisa terjadi. Ya. Jadi Islam menutup kemungkinan-kemungkinan itu. Menjual bulu domba yang masih melekat di punggung domba. Kan biasanya domba itu dicukur dulu, kumpulin bulunya baru dijual. Dan enggak boleh masih melekat di tubuhnya itu. Karena belum dicukur, belum tahu. Pada saat dicukur mungkin kurang, tidak seperti yang dilihat itu. Dan menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya. Saya jual sapi ini sama anak yang ada di dalamnya. Enggak bisa, sapi itu saja. Masalah dia hamil itu bagian dari ibunya. Kalau sudah lahir, baru anak bisa punya nilai, ibu juga punya nilai. Menjual air susu binatang yang masih ada dalam ambingnya, tadi sudah saya jelaskan ini. Menjual buah-buahan sebelum matang. Maksudnya matang ini layak konsumsi. Bukan matang masak ya. Kayak kita di Indonesia kan mangga mengkal dimakan, jadi rujak. Jadi bukan itu yang dimaksud. Ya, selama dia masih layak, sudah layak konsumsi, maka namanya matang. Disilakan dalam agama kita begitu. Udah layak untuk konsumsi. Ya. Kalau ada orang yang menjual belum layak dimakan, maka ini enggak boleh. Contoh ini saya perlu perbaikin ya. Jemaah haji dan jemaah umroh kita paling suka cari kurma warna hijau. Ini belum layak pakai, belum layak. Orang Arab enggak ada yang makan. Bagaimana bisa orang Indonesia makan? Nah, ini makanannya mereka tiap hari kurma. Kenapa makan yang warna hijau? Enggak ada orang Arab satupun makan kurma hijau itu. Karena masih mentah. Gak bisa dipakai. Tapi disebarkan isu, ini buat stamina. Nanti kalau sudah stamina ini, luar biasa, orang berlumba-lumba beli. Jadi kalau kita lagi ke Jeddah mau pulang bandara, pasti banyak tuh orang-orang pada jual. Plesek-resekin, 5 real, 10 real. Orang kita yang beli. Keyakinan saya bingung dari mana ini, stamina dari mana. Kalau dia sudah pindah ke warna merah, kuning dulu, dari hijau belum layak pakai. Kalau sudah kuning sudah layak pakai, mulai layak pakai. Merah sudah bagus. Kalau sudah coklat atau hitam sudah matang, sudah luar biasa sempurna, gitu kan? Makanya ini nggak boleh kalau yang masih mentah ini. Gitu. Menjual biji-bijian sebelum keras, ya masih kecil, kulitnya pun masih lemah,
menjual barang tanpa diperbolehkan melihat, membolak balik atau memeriksanya. Jadi ada barang tidak boleh dilihat, tidak boleh cek, tidak boleh segala macam. Keterangan juga ditentukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah SAW an yuba'a tamrun hatta yut'am aw sufun ala dhahrin aw labanin fi dhara'in aw samnun fi laban. Rasulullah SAW melarang kurma dijual sehingga ia dapat dimakan. Tadi saya bilang kalau masih hijau enggak boleh, kalau sudah kuning, merah dan seterusnya. Atau bulu domba yang masih melekat di punggung domba, atau air susu yang masih berada di dalam ambingnya, harus diperah dulu, baru dilihat kualitasnya, kemudian transaksikan. Atau samin, mentega yang masih berupa air susu. Ya. Hadis ini riwayat Baihaqi di jilid 5 halaman 340, Daruqutni di jilid 4 atau jilid 3 halaman 14. Kemudian juga keterangannya dalam riwayat lain, naha Rasulullah SAW an bai'i thamratin hatta tuzhiya, qalu wa ma tuzhi, qala tahmar, faqala idha mana' Allahu thamratu, atau idza mana Allahu thamrata fabima tastahillu mala akhik. Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga matang atau layak makan. Ibnu Umar berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan matang itu? Beliau menjawab, yang dimaksud dengan matang di sini adalah sudah memerah. Rasulullah SAW melanjutkan, jika Allah telah melarang buah-buah tersebut, artinya tidak sampai matang, tidak layak konsumsi, maka dengan alasan apakah kamu menghalalkan harta saudaramu? Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2144, Imam Muslim 1512. Jadi tidak boleh kita mengambil uang orang secara haram. Ingat, pendapatan haram akan mengganggu sekali kesehatan, hubungan suami istri, anak-anak dan seterusnya. Juga keterangan yang dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah SAW 'anil mulamasati wal munabadha fil bait." Rasulullah SAW telah melarang mulamasa, saling menyentuh, dan munabadha, saling melempar dalam jual beli. Adapun yang dimaksud dengan mulamasa adalah, dalam hadis ini, seseorang mengadakan transaksi jual beli dengan menyentuh kain milik orang lain pada waktu malam atau siang sebagai tanda dilangsungkannya transaksi tanpa membolak-balikkannya. Jadi orang tidak boleh cuma sekedar sentuh, ya. Jadi misal, contoh kita punya kios di pasar. Ini kita ambil contoh kalau Idul Fitri misalnya. Menjelang Idul Fitri, biasanya kan ramai orang transaksi beli baju, ya. Walaupun sebenarnya 10 terakhir Ramadan harusnya ramai di masjid. Tapi anggap orang ramai di pasar beli baju lebaran. Sekarang toko A sama toko B, dia jual produk. Produknya mirip, baju koko misalnya, gamis dan segala macam. Habislah produk dia, ada pembeli yang datang. Langsung dia bilang, baiklah. Terus dia teriak sama temannya, hei si B, lempar bajumu merek ini. Dilempar sama dia. Tanpa dia cek, langsung masuk kresek, orang itu ambil uang pergi. Ini enggak boleh. Karena transaksi yang dilempar oleh temannya, ini belum transaksi. Belum deal harga, belum cek barang, sudah dijual sama orang lain. Ini enggak boleh. Mirip tadi dengan larangan yang pertama. Tidak boleh jual barang yang belum diterima. Ya, ini mirip dengan itu. Nah, ini yang dimaksud tadi, mulamasa. Tidak boleh hanya sekedar sentuh saja. Tapi ngecek. Ngecek. Ini masuk dalam hal semuanya, teman-teman sekalian. Ya, kalau antum mau beli mobil, jangan cuma tertarik lihat mulusnya badan bodinya. Enggak. Memang kita coba starter dulu, tes, ya, jalan, bagus. Coba dulu. Enggak ada masalah. Lihat rumah dari luar cuma sekedar lihat catnya. Enggak, masuk ke dalam, lihat kamarnya, lihat kamar mandinya. Mungkin di luar bagus, di dalamnya berantakan. Kita enggak tahu. Maka seorang muslim itu harus jeli, semua jelas. Jadi dia pada saat transaksi, dia pun ridho, dia puas, ya, memberikan uangnya. Orang yang melepas juga ridho dengan apa yang dia jual. Sementara munabadha, tadi kan dalam hadis dilarang mulamasa, menyentuh langsung beli. Atau munabadha adalah seseorang mengadakan transaksi jual beli dengan melemparkan kain, dan orang yang lainnya membalasnya dengan melakukan hal yang sama sebagai tanda dilangsungkannya transaksi. Dan kedua hal tersebut merupakan bentuk transaksi jual beli di antara keduanya tanpa melihat, memeriksa serta membolak balikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 2144 dan Muslim di 1512. Nah, ini tidak dibolehkan, ya. Munabadha, mulamasa dan munabadha. Yang keenam, jual beli dua transaksi dalam satu transaksi. Seorang muslim tidak diperbolehkan mentransaksikan dua transaksi dalam satu transaksi, melainkan ia harus mentransaksikannya dengan transaksi yang berbeda.
karena di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan muslim lainnya dan memakan hartanya dengan cara tidak benar. Adapun mentransaksikan dua transaksi dalam satu akad terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, penjual berkata kepada pembeli, aku menjual suatu barang kepadamu dengan harga 10 dirham kontan atau dengan harga 15 dirham hingga batas waktu dan 15 dirham pada saat kredit hingga batas waktu tertentu. Lalu ia melanjutkan transaksi jual belinya, tapi penjual tidak menjelaskan kepada pembeli transaksi mana yang akan dilangsungkannya. Contoh lain, penjual berkata kepada pembeli, aku jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian, tapi dengan syarat bahwa kamu harus menjualnya kembali kepadaku dengan harga sekian dan sekian. Sekarang aku jual rumah ini, tapi nanti aku cuma jual karena butuh duit ya. 6 bulan kemudian kau harus jual lagi sama aku dengan harga yang sama atau harga lebih murah. Maka ini tidak boleh. Akadnya sudah terputus ini. Transaksi awal, transaksi dia mau jual, dia mau kasih orang, terserah dia. Ya. Dia mau rubuhin rumah itu, hak dia. Contoh lain, seorang penjual menjual salah satu dari dua buah barang yang berbeda dengan harga satu dinar dan akadnya pun dilangsungkan. Tapi pembeli tidak mengetahui barang yang mana dari kedua barang tersebut yang telah dibelinya. Ada dua barang ditaruh, beda nih, beda warna, beda bentuk. Lalu kemudian dia bilang, saya jual barang ini masing-masing satu dinar, satu kita 10.000 rupiah. Lalu kemudian pembeli mengatakan baiklah, tapi pembeli belum tentukan saya mau biru atau mau merah. Langsung aja si penjual taruh warna merah misalnya, ini nggak boleh. Setelah transaksi akad lisan pun jadi, maka barangnya juga ditunjuk. Jadi mau yang mana? Yang biru atau yang merah? Misalnya. Jadi biar jelas. Hadis berdasarkan suatu riwayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 9301 dan Tirmidzi 1231. Hadis ini dikategorikan sahih. Annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini fi bai'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Nah, jadi ini tidak dibolehkan ada dua transaksi yang tidak jelas. Tadi saya sudah kasih penjelasan. Yang paling jelas contoh yang terakhir itu ya, tentang masalah orang beli barang. Ini dua barang nih, dua barang ini 10.000 harganya, merah sama biru. Lalu kemudian dia bilang mau beli nggak? Mau. Pembeli bilang mau, tapi pembeli tidak cek, ya, tidak mengatakan saya mau biru atau mau merah. Tiba-tiba langsung diambil saja, dimasukkan ke dalam kresek untuk ditransaksikan. Ini termasuk tidak dibolehkan. Kemudian yang ketujuh, jual beli dengan cara memberikan uang panjar. Jadi diperbolehkan seorang muslim melakukan transaksi jual beli dengan memberikan atau meminta uang panjar atau uang muka dengan kontan. Berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il urbun. Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan sistem memberikan uang panjar. Hadis ini riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dan perawi-perawinya semuanya ya dipercaya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau transaksi, saya mau beli rumah ini, baik berapa harganya? 1 miliar. Baiklah, kapan pembayarannya? Saya akan bayar bulan depan. Ya sudah, tunggu bulan depan. Kalau kita iakan akadnya 1 bulan, ya 1 bulan kita nunggu. Jangan jual sama orang lain karena sudah ada akad dan tunggu 1 bulan. Tidak ada istilahnya uang dijadikan dulu, apalagi kalau uangnya sampai hangus. Ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan diberikan tanda jadi, tapi dengan syarat yang sangat ketat, yaitu tidak boleh hangus. Tidak boleh hangus. Kita akad nih, rumah ini dibayar dulu uang panjar 10 juta. Rumahnya 1 miliar sebagai tanda jadi. Akadnya seminggu akan dimulai melakukan pembayaran bertahap. Ternyata dia tidak bayar. Ya. 1 minggu itu ya. Lewat 1 minggu dia sudah tidak bayar, maka dianggap akad itu batal, uang 10 juta dikembalikan. Enggak boleh ada hangus. Karena itu akan mengambil hak orang lain namanya. Kalau tidak mau dari awal jangan transaksi. Ya, karena kalau transaksi berarti kita sudah iakan, dia pembeli kita. Maka ini penting. Sama juga dengan memberikan waktu, jangan terlalu lama supaya jelas. Imam Malik menjelaskannya bahwa seseorang membeli suatu barang atau menyewa binatang dan berkata, aku memberikan kepadamu satu dinar dengan syarat, jika aku meninggalkan barang atau binatang sewaan itu, maka uang yang telah aku berikan kepadamu adalah untukmu. Ya. Jadi ini mirip uang panjar lah, ya. Uang dikasih uang muka gitu ya. Jadi kalau sampai barangmu pun sudah aku kembalikan segala macam, ini sudah jadi halal buat kamu uang itu. Jadi uang yang dipanjar awal itu tidak boleh. Jadi ini uang panjar tidak ada urusannya. Kalau si penjual mengatakan syarat itu ya,
Kalau kau beli kau harus kasih begini. Tapi kalau pembeli sendiri, ini yang masih dirincikan para ulama, kalau pembeli yang mengatakan saya kasih kamu uang sekarang, saya jadi enggak jadi tetap aja saya enggak mau ambil uang itu. Dia sendiri yang bilang begitu. Dia enggak mau, enggak ada syarat apa-apa dari kita. Dia sendiri sudahlah, saya memang mau niat uang ini saya mau keluarkan. Kalau saya jadi beli rumah ini saya beli, kalau enggak ya apa-apa. 10 juta itu saya anggap saya hadiahkan buat kamu lah. Dia sendiri ridho dari dirinya, enggak ada yang hubungannya dengan penjual. Maka itu masih ada bab yang mungkin dibolehkan, tapi ini kan jarang orang mau gitu. Kasih duit sudah dianggap hangus. Kecuali orangnya Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Maksudnya orangnya sangat baik. Baik, yang ke-8, jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjualnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang tidak terdapat padanya atau yang belum dimilikinya. Karena hal itu merupakan tindakan yang menyakitkan dari penjual kepada pembeli ketika barang yang dijualnya tidak berhasil didapat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "La tabi' ma laysa indak." Janganlah kamu menjual suatu barang yang tidak ada padamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 3503, An-Nasai 4613, Ibnu Majah 2188, Tirmidzi 1232, dan beliau mensahihkannya. Ini adalah tidak boleh sesuatu yang tidak ada pada penjual ya. Jadi makanya teman-teman yang online pun pasang sesuatu di medsos, dia harus punya produknya. Misal dia jual apa, ya dia beli dulu produknya walaupun cuma 2-3 biji, ada produk dia. Yang dia pajang produk dia gitu. Memang produk asli gitu. Bukan direkayasa, bukan tidak ada produk. Akhirnya orang order ya, saya mau beli. Ada produk? Ada. Produk tidak ada. Uang orang diminta transfer duluan. Akhirnya dia hubungin pabrik atau supplier, enggak ada barangnya. Tertunda-tundalah ya pembeli ini. Tidak ada barang, dia juga enggak enak. Sekarang dia pesan dari pabrik-pabrik enggak ada. Apalagi kalau sudah tidak diproduksi lagi misalnya. Oh, lebih jauh lagi. Ya. Ini lebih berbahaya lagi. Ini tidak dibolehkan. Juga dalam riwayat yang disebutkan atau riwayat lain, wa naha an bai'i syai'i qabla qabdi. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual suatu barang sebelum menerimanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2133. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9, kita sampai 10 ya. Nanti insyaallah kita buka pertanyaan kalau masih ada waktu. Yang ke-10, jam 9. Jual beli hutang dengan hutang. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual hutang dengan hutang. Karena dilihat dari segi ketentuan hukum syariat bahwa hal itu sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang juga tidak ada. Dan agama Islam tidak membolehkan hal itu. Adapun contoh menjual hutang dengan hutang ialah bahwa seseorang mempunyai hutang 1 kuintal gandum kepada anda hingga batas waktu tertentu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain dengan harga 100 rial hingga batas waktu tertentu. Contoh lainnya lagi, bahwa seseorang berhutang kambing kepada anda hingga batas waktu tertentu. Kemudian setelah jatuh tempo ternyata orang itu tidak mampu membayarnya. Dan dia berkata kepada anda, juallah kambing ini kepadaku dengan harga 50 rial hingga batas waktu tertentu yang lain lagi. Dengan demikian atau dengan begitu, anda menjual hutang dengan hutang. Disebutkan dalam hadis, waqad naha Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Rasulullah SAW telah melarang menjual utang dengan utang. Ini hadis riwayatkan Baihaqi dan Al-Hakim dan dikategorikan sahih. Al-Hakim meriwayatkan di jilid 2 halaman 65. Ini contoh yang kedua jelas ya. Jadi misal gini, saya punya kambing, saya jual 100 rial. Ada orang bilang, saya beli 100 rial Khalid, saya bayar 1 minggu. Baiklah, terjadilah namanya BL ajil ya, transaksi yang jatuh tempo. Boleh dalam Islam terjatuh tempokan. Tapi ternyata teman-teman sekalian, 1 minggu kemudian dia nggak bisa bayar, barang sudah diambil sama dia, sudah terjadi transaksi, gitu kan? Lalu kemudian karena dia tidak punya uang, dia bilang begini aja, saya karena tidak mampu, saya beli aja lagi kambing ini seperti akad baru, 50 ribu, tadinya 100 ribu, sekarang 50 ribu saja, jatuh tempo 1 minggu lagi, ini nggak boleh, karena belum selesai utang awal, bagaimana bisa diutangkan lagi? Walaupun pembeli yang sama, penjual yang sama. Tidak bisa sama sekali. Jadi batalkan akad itu awal, sudah selesai, kita punya hak. Bisa kita jual sama dia atau kita bisa jual sama orang lain. Bebas. Tapi tidak boleh langsung disambung. Sementara ini utang pertama belum lunas. Jadi tidak boleh utang dengan utang. Sebagian ulama juga memasukkan contoh ini. Teman-teman sekalian, orang yang butuh duit. Biasanya ada orang begitu.
dia beli mobil. Mobil itu dia beli kredit. Misal mobil itu kredit nilainya 200 juta. Dia bayarlah setiap bulan misalnya 10 juta. Berarti kan 20 bulan selesai. Tapi karena dia butuh uang, dia ambil mobil itu, dia masih utang nih, kan belum lunas, masih nyicil. Kemudian dia jual sama temannya cash. Dia jual cash sama temannya. Beli aja mobil ini, saya kan beli mobil ini 200 juta. Saya butuh duit 100 juta, beli aja cash 100 juta. Ya kan? Udah ini enggak masalah, ini sudah anggap mobilmu. Dengan cara dia tetap cicil, orangnya tetap cicil nanti. Jadi dia sekarang sudah rugi dari berapa sisi? Rugi karena tadinya kalau dia beli cash lebih murah, sekarang dia cicil. Yang kedua dia ambil 100 juta, mobil ini sudah jadi miliknya orang tersebut. Tapi cicilan tetap dibayar sama dia. Ini merugikan, ini termasuk contoh transaksi nomor 9 yang tidak boleh. Ya. Karena ada orang begitu kadang-kadang ya. Yang dia butuh duit, dia rugikan dirinya. Yang terakhir, yang ke-10, tidak boleh transaksi dengan sistem INA. Ya, sistem INA ini tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual satu barang dengan cara kredit hingga batas waktu tertentu. Ya. Kemudian penjual yang sama membeli barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah daripada harga pembelian kredit itu. Jika penjual menjual satu barang dengan harga 10 dinar secara kredit, kemudian barang tersebut dibelinya kembali dengan harga 5 dinar kontan, maka ia bagaikan orang yang telah memberikan pinjaman sebanyak 5 dinar dan minta dikembalikan dibayar sebanyak 10 dinar. Itulah yang disebut dengan riba nasi'ah atau riba karena tenggang waktu yang diharamkan oleh Al-Quran, Sunnah dan Ijma' berdasarkan sabda Rasulullah SAW, إِذَا ضَمَّ النَّاسُ بِالْدِّنَارِ وَالْدِرْحَمُ وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ. Jika manusia telah kikir dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli dengan cara ina, dan mengikuti ekor sapi, maksudnya sibuk dengan bajakan-bajakan sawahnya, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka malapetaka yang tidak akan hilang sehingga mereka kembali lagi ke agama mereka. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 3810, Abu Daud 3462 dan Ibnu Qattan mensahihkannya. Dikatakan bahwasanya seorang wanita berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Aku telah menjual seorang budak dari Zaid bin Arqam. Aku telah menjual seorang budak kepada ini ya, kepada Zaid bin Arqam seharga 800 dirham dengan cara kredit, aku cicil. Sedangkan aku telah membelinya darinya seharga 600 dirham dengan tunai." Aisyah berkata, "Anha, betapa buruk apa yang kamu beli dan betapa buruk pula apa yang kamu jual. Sesungguhnya jihadnya Zaid tidak bersama Rasulullah SAW menjadi sia-sia kecuali jika dia bertaubat." Hadis ini riwayat Daruqutni jilid 3 halaman 52 dan di dalam sanadnya terdapat ada perawi yang lemah, tetapi ulama sebagainya seperti Syekh Abu Bakar rahimahullah menjadikannya sebagai rujukan. Jadi perempuan ini memberikan contoh kepada kita transaksi ini itu seperti apa sih? Dia beli seorang budak 800 dirham ya. Kredit nih, cicil setiap bulan misalnya berapa. Sedangkan dia jual lagi, jadi ini barang sudah dalam transaksi akad pertama nih. Misalnya saya beli rumah 1 miliar. Udah saya bayar kredit nih 1 bulan 100 juta, jadi 10 bulan selesai. Tapi saya kemudian di sini menjual lagi ke dia, orang yang sama. Yang pemilik rumah awal nih. Kan dia saya sudah beli 1 miliar. Saya bayar cicilan 100 juta per bulan, berarti 10 bulan lunas kan. Saya butuh duit, saya langsung bilang sama yang pemilik rumah awal, "Kamu beli aja cash rumah ini, 600 juta aja. Tetap yang 1 miliar saya akan bayar. Tapi sekarang saya kasih saya cash rumah ini aku ambil kembali." Akhirnya yang punya rumah bayar dia 600 juta. Tapi seakan-akan ini punya utang yang 1 miliar awal tetap harus dibayar 100 juta per bulan. Jelas enggak? Nah, itu enggak boleh. Itu enggak boleh sama sekali, ya. Karena orang juga kadang-kadang mau karena pikir dia diuntungkan kan? Yang punya rumah diuntungkan karena dia sudah tetap dapat 1 miliar yang pertama. Sekarang dia beli lagi rumah ini 600 juta, minimal dia dapat untung 400 juta, gitu kan? Minimal sekali. Maka itu yang terjadi. Ini yang dimaksud dengan contoh yang paling jelas tentang transaksi ina yang dilarang itu, ya. Allahu a'lam. Supaya witir bahasanya ya, maksudnya ganjil, saya masuk poin nomor 11 baru kita jawab pertanyaan. Ada transaksi juga yang dilarang yang ke-11,
Orang kota menjual barang dagangan orang desa. Jika orang desa atau orang asing dari satu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, tinggalkan barang dagang itu di tempatku, niscaya aku akan menjualkan untukmu pada hari esok atau beberapa hari kemudian dengan harga lebih mahal daripada hari itu. Padahal saat itu orang-orang membutuhkannya. Jadi kalau misalnya ada orang dari kampung nih, dari Bandung bawa semangka satu mobil pick up. Kita tahu nih barang ini harganya di pasar misalnya harganya 10 ribu satu semangka. Contoh saja ya. Kemudian kita tahu dia akan jual nih. Lalu kita datang mengatakan, sudah enggak usah jual, titip aja di toko saya. Nanti saya jualkan. Gitu kan? Padahal orang ini bisa jual, kita tahu itu. Hanya sekedar untuk menahan orang ini supaya tidak transaksi. Ini enggak boleh. Biarkan dia transaksi. Jadi bukan berarti orang kota enggak boleh datang ke desa beli barang, bukan itu ya. Karena kan ini dilarangnya oleh Nabi SAW orang kota menjual ya barang orang desa. Maksudnya tadi begitu, kayak dititip-titipin saja. Tapi dia tahu sebenarnya dia bisa, orang ini bisa menjual. Dengarkan hadisnya, kata Nabi SAW, la yabi hadirun libat da'un nasa yarzukullaha ba'dahum ala min ba'd. Janganlah orang kota menjual barang dagangan untuk orang desa, biarkan orang-orang melakukannya sendiri di mana Allah memberikan rezeki sebagian dari sebagian yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan ini lafaz Imam Muslim nomor 1522. Ya, artinya transaksinya di sini biarkan saja orang itu menjualnya, ya. Boleh kalau seseorang misalnya dari kota datang ke desa, dia cek coklat, dia cek cengkeh, lalu kemudian dia beli sebagai orang di kota, beli orang desa punya, kemudian dibawa ke kota, tidak ada masalah. Tapi kalau orang desa sudah jelas-jelas sampai ke kota, dia mau jual, kita lihat orang ini jual nih, kayaknya harganya murah, kita tahu di pasar 50 ribu semangka, dia jual 10 ribu nih. Sengaja kita tahan, udah di toko saya saja, nanti saya jualkan lebih mahal. Kalau 10 ribu saya bisa jualkan 20 ribu, tunggu aja besok, pergi aja nanti saya ganti, nanti saya jualkan. Kalau orang desa itu pergi, ini gak boleh. Bisa orang hari itu butuh, dan dia juga butuh duit, sudah cukup dia mau jual 10 ribu pun ada masalah, hak dia. Kalau kita mau boleh kita beli, saya beli semua 10 ribu ini kamu jual semua. Nanti kita jual gak ada masalah, tapi jangan tahan barang orang. Yang dilarang sini adalah menahan barang orang desa tadi. Tentu di sini makna juga orang desa ini, karena dibahasakan desa dalam hadis, karena orang desa biasanya tidak tahu harga pasar kota. Ya, saya berapa kali temukan begitu ya. Subhanallah, di Ramadan pernah saya lihat ada ibu-ibu tua dua orang, sudah sangat tua, subhanallah, keriputan sekali, sampai membungkuk bawa keranjang besar di punggungnya. Saya pas mau pergi taklim, begitu saya lihat di jalan, saya berhentikan motor, saya panggil, ibu, ibu jual apa? Dia bilang buah-buahan nak, sudah tua mungkin sudah hampir 70 tahun umurnya, sambil mikul sambil jalan kaki gitu, pakai sendal jepit. Oh, ibu jual buah ini, ibu dari mana asalnya? Saya dari Bogor, pagi-pagi naik kereta, gitu kan? Pagi-pagi naik kereta. Dia jual, waktu dibuka itu manggis satu apa karung kecil gitu, terus kemudian ada jeruk, dijual 15 ribu semua, murah sekali ya harga itu. Kalau kita mungkin 1 kilo aja di Jakarta mungkin bisa 40 ribu, 50 ribu gitu kan. Ini dijual murah sekali sama dia. Nah, orang-orang seperti ini gak ngerti dia. Dia datang, dia cuma mau jual saja gitu kan. Tidak boleh karena kita tahu ini murah, dan kita bilang sudah titip sama saja, saya jual. Kita karena mau ambil keuntungan. Dia, kita tahu dia 15 ribu, kita tahu harganya 50 ribu di Jakarta nih. Kita gak mau beli sama dia, gak mau keluar modal lah istilahnya. Titip aja sama saya, nanti saya jualin buat ibu 20 ribu ya, bisa. Itu gak boleh. Udah biarin aja dia jual. Kecuali kita mau beli, saya beli, udah putus transaksi, ibu itu pergi, maka kita jual gak ada masalah. Kan gitu. Saya juga berapa kali keluar dari sini, biasa kalau hari Senin, ada saya temukan orang, saya baru lihat juga itu ada orang baduinya Indonesia. Gitu. Jadi kalau orang Arab itu orang baduinya begitu, kadang-kadang tidak pakai sendal, di padang pasir. Ada orang, dua orang anak muda jalan, ada karung di belakangnya, gak pakai sendal. Pakai topi pakai kain ditutup kepalanya gitu. Jadi kayak orang dari pedalaman gitu. Saya salam, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Dia jawab, orang muslim. Dari mana? Oh, saya dari gunung, dari kampung. Kenapa enggak pakai sendal mas? Saya enggak biasa pakai sendal, dia bilang. Saya enggak biasa pakai sendal, memang sudah begini. Jual apa? Jual madu. Ada madu di botol. Ini madu asli, ya saya ambil sendiri, dia bilang. Orang enggak ngerti harga.
Saya tanya jual berapa satu botol madunya asli diambil dari lebah langsung 100 ribu, gitu kan? Mungkin madu asli nggak ada 100 ribu ini. Nanti yang betul-betul bagus yang dia ambil sendiri, gitu kan? Tapi dia jual, sebenarnya nggak ngerti. Saya bahkan bilang, saya bicara sama dia, ah, masih bisa kurang. Bapak mau beli berapa? 75 ribu, boleh kasih. Mau harga begini nggak mungkin di Jakarta, karena saya juga jual madu, saya tahu gitu ya. Apalagi madu asli. Tapi subhanallah begitu, kadang-kadang orang desa tidak ngerti, dia tidak tahu, dia cuma datang, dia mau jual gitu kan. Maka sekali lagi, kalau kita transaksi putus, beli dari dia kita jual lagi bebas. Kita mau jual berapapun tidak ada masalah. Nah, dalam Islam tidak ada pembatasan keuntungan ya. Kita beli baju 100 ribu, kita mau jual 1 juta boleh. Tidak ada masalah. Mungkin kita pas dapat peluang untuk itu, tidak ada masalah. Kita beli rumah 100 juta, kita mau jual 1 miliar, itu hak kita. Tapi akad jual beli putus dulu. Tidak boleh nipu orang. Kita sudah tahu untung, udah tinggalin sini aja, nanti besok saya kasih kamu uang 15 ribu misalnya. Atau tadi kayak madu 100 ribu, saya lalu bilang, nanti saya jualkan kamu 150 ribu. Padahal kita tahu ini bisa laku 500 ribu misalnya. Maka ini tidak boleh ya. Allahu a'lam, ini yang dimaksud. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.